Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ketemu lagi dengan saya Rinto Rigon. Nah, kali ini saya sedang berkunjung ke rumah salah satu teman saya, yaitu Bang Tony. Hai Bang Tony. Halo. Saya kesini sama Bang Dani. Halo Bang Dani. Nah, bisa kali ini saya akan tunjukkan akuarium yang bentuknya berupa meja ruang tamu. Untuk membantu membangun channel ini, kita minta kepada pemirsa untuk klik tombol merah subscribe di pojok kanan bawah. Nah pemirsa, meja akuarium ini bentuknya seperti ini. Saya tunjukkan dulu. Ini adalah kaca yang menjadi lantainya, pemirsa, bagian atas. Kemudian akuarium diletakkan di bawah seperti ini. Nah kebetulan kemarin yang membuat akuariumnya saya, jadi tapi memang desainnya dari Bang Tony. Jadi ukurannya 80 cm panjangnya, kemudian lebarnya 30 cm dan tingginya sekitar 32 cm. Nah ini diisi dengan berbagai jenis ikan, ada ikan komet, kemudian ikan mas koki, dan juga ada ikan-ikan kecil seperti gupi. Ini gupi besar. Kemudian ada ikan platis, ikan red eye, ikan pink zebra. Kemudian di bawahnya kita beri hiasan berupa batu warna-warni. Nah untuk saringan kita buat di samping sini, di sebelah sini ada saringannya. Ada saringan. Kemudian untuk mengalirkan airnya dipasangkan mesin seri 1200. Nah karena ikannya kecil-kecil misalnya, jadi akuariumnya selalu bersih. Sekedar informasi, ini sudah sekitar 3 bulan tidak diganti air besar. Sekarang saya akan tunjukkan posisi filter. Ini adalah posisi filternya besar. Jadi air dari mesin situ dialirkan ke bagian sini. Bagian sini dipasangi busa, kemudian dibuat dipasang juga batu. Jadi setelah lewat sini dia mengalir ke bawah dan naik lagi ke atas, baru dari atas turun ke bak utamanya. Kalau dari atas penampakannya seperti ini. Dan untuk menerangi pada malam hari dipasangi lampu LED ukuran, nah, ini seri yang 30. Kalau ditempatkan hias harganya sekitar 45 sampai dengan 50 ribu rupiah. Kalau untuk akuariumnya sendiri ukuran segini, biasanya kalau di Bengkulu pasarannya sekitar 150 sampai dengan 225.000 rupiah. Nah nanti rencananya saya ke depan saya akan buat meja, tapi dari kayu misalnya. Kalau ini dari besi, ini memang bawaan dari pabrik. Kita setel atau kita set akuariumnya saja. Nah nanti ke depannya saya akan buat meja sendiri dari kayu. Kemudian dengan bentuk seperti ini. Dan kedepannya saya akan buat seperti itu. Baik, pemirsa. Sekian video dari saya kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.